Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi buka-bukaang tentang arah industri digital di Indonesia 5 tahun ke depan di era kepemimpinan Presiden RE terpilih Prabowo Subianto. Budi mengatakan yang namanya digitalisasi atau transformasi digital adalah bagian paling penting bagi negara yang mau lompat menjadi negara maju. Sebab, ia mengatakan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital merupakan keniscayaan. Menurut dia, digital di era Prabowo tidak akan dilakukan setengah-setengah, melainkan dilakukan secara paralel. Diharapkan, hilirisasi digital yang diwacanakan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Hilirisasi digital menjadi janji politik yang diusung paslon Prabowo Gibran yang telah dinyatakan menang oleh KPU dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Namun demikian, rencana hilirisasi digital Prabowo Gibran ini telah sebut Reserke NDF Izzuddin Alfaraz Ade harus diperjelas kembali mengingat secara literatur akademik tidak ada istilah hilirisasi digital. Izzuddin menilai hilirisasi digital yang dimaksud TSLON 02 mungkin terkait ekonomi digital dalam arti luas dalam konteks pengembangan bisnis UMKM lewat ekosistem e-commerce. Saat ini terdapat sejumlah tantangan terkait pengembang sektor hilir digitalisasi yakni penguatan manufaktur hingga digital bisnis dan platform ekonomi. Di sisi lain, Head of Department Doctor of Computer Science Universitas Bina Nusantara, Ford Lumbanggaul menilai hilirisasi digital dalam konteks pertumbuhan ekonomi RE terkait digitalisasi yang dilanjutkan dengan transformasi. Hanya saja masih diperlukan upaya pemerintah mendorong transformasi digital yang bisa diutilisasi oleh industri, sehingga dapat mendorong lapangan kerja dan perekonomian RE.